take off, drone-nya harus hover kurang lebih 3 detik. Kurang lebih 3 detik harus pertahankan drone itu di atas home point. Yeah. Kalau sudah bergerak, bergeraknya bukan keluar ya, tapi ke dalam. Yeah. Ke dalam ke sini, bukan ke sana, tapi ke dalam. Mau ke kiri, mau ke kanan, monggo. Ke dalam, muter ke sini, pas di atas home point, hover lagi. Dan harus landing di atas landing pad. Oh, landing pad. Ya, kurang lebih begitu aja. Guys, hari ini kita para instruktur coba menerbangkan drone di situasi dengan angin yang besar. Yang bagi calon-calon instruktur, guys, kita lihat teman-teman yang dipakai. Kau hadapi